gaweane mung curhat turu tok, mangan turu, karena ana kerjaan liyane. Pokoke ngepel, nyapu, resik-resik masjid, dolanan game terus. MT. Jadi guys, dari video ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita jangan sampai menghukumi sesuatu yang belum kita tahu kebenarannya. Bahwa kita harus memang harus lebih tahu dulu baru kita berkata. Seperti pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Kalau misalkan kita baru lihat seperti itu, jangan kita langsung menghukumi sesuatu tersebut. Bisa jadi orang itu biasanya mengerjakan sesuatu yang baik, nah, kemudian dia mengerjakan sesuatu yang kurang baik, mungkin karena tidak disengaja, karena memang seperti video tersebut. Nah, kan nanti ujung-ujungnya jadi salah paham. Nah, bagi kita, nah, supaya lihat situasi dulu, kondisi, jangan sampai